أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Cukup. Ada kejadian apa, Nak? Di masjid yang Allah bikin dulu, sekarang sedang berkumpul. Hah? Para wali. Kelihatannya Kanjeng Sheikh Siti Jenar dikeroyok oleh para wali lainnya, Mbah. Pasti Kanjeng Sheikh Siti Jenar bisa menangkisnya, kan? Hah? Tapi terhadap Sunan Kalijaga? Kelihatannya Kanjeng Sheikh Siti Jenar kewalahan. Setiap ucapannya bisa dilawan, Mbah. Dia diikuti terus oleh Sunan Kalijaga. Dikuntit. Keduane padha seimbang. Padha pintere lan padha sadine.
tiba-tiba begitu, Kanjeng Sesi Tijenar dihukum atau tidak, Mbah? Ya, tidak tahu. Tidak tahu sih, Mbahnya. Kanjeng Sesi Tijenar bisa juga dihukum, bisa juga tidak. Katanya, Kanjeng Sesi Tijenar bisa juga mukso. Kalau dihukum, digantung atau dipancung, Mbah? Kalau dipancung itu, diapakan, Mbah? Katanya, orangnya disuruh sujud. Allah. Kemudian, lehernya ditebas. Apa mempan? Sesi Kijinar kan sakti, Mbak. Semua wali juga sakti. Bagi mereka hidup atau mati, ya sama saja. Anjing Sesi Kijinar itu sesat atau tidak, Mbak? Allah lah yang maha tahu. Inna Allah.